tahu pasti 100% angel gitu. Setiap suster pun juga manusia, dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa merasakan kehilangan keimanannya, ragu di tengah jalan segala macam. Jadi ini yang membuat sesungguhnya begitu manis, masuk akal buat aku. Jadi ketika kakeknya juga cukup bisa relate dengan peran-peran banyak sih persiapannya, salah satunya kayak belajar gitar, terus belajar nyetir truk, terus belajar naik kuda, kayak banyak new skill yang aku. Mas Rabi, ini tuh film kedua tentang Katolik setelah F. Mariam ya? Itu emang idenya ditemukan setelah F. Mariam atau memang baru-baru? Iya, idenya setelah H.P. Mariam gitu. Karena setelah H.P. Mariam kan ada banyak kerjaan-kerjaan yang lain. Terus yang tadi saya bilang sempat berkunjung ke Sumba beberapa kali. Terus tiba-tiba menemukan ide ini gitu. Jadi nggak ada plotting bahwa, oh abis H.P. Mariam akan bikin film Katolik lagi gitu. Enggak sih, mengalir aja gitu. Kendalanya dari dua ini, perbedaan dari segi produksi apa yang paling mencolok? Perbedaannya yang satu ceritanya tentang love story, yang ini lebih humanis tentang anak-anak Sumba gitu. Dan tapi punya benang merah, pasti setiap manusia punya struggle sama apa yang terjadi sama diri mereka sendiri gitu, dengan keyakinan dan lain-lain gitu, yang akhirnya ini kayak semacam introspeksi diri. Laura, pengalamannya mengenakan seragam biarawati seperti apa? Ya, tentunya itu pengalaman pertama. Kebetulan saya juga bukan Katolik, saya Kristen. Jadi, kapan lagi ngerasain pakai baju suster? Panas nggak sih selama syuting di sana dengan seragam seperti itu? Panas. Cuaca Sumba itu waktu itu kita syuting bisa sampai 40 derajat. Jadi, ya, untungnya bajunya juga bahannya jadi. Kalau Ikwa, pengalaman syuting selama ini di Yohanes seperti apa pengalaman syuting? Pengalamannya sih aku enjoy aja, tapi agak sedikit lagi-lagi nervous karena film pertama aku Yohanes dan bisa main sama Kak Suci. Itu benar-benar keren banget sih. Mas Robi, untuk pemain-pemain muda di sini memang raw talent yang nyari di sana atau selama gimana sih proses castingnya? Semua pemain kecuali Mbak Laura Belasuki itu kita temuin semuanya di Sumba gitu. Jadi semuanya adalah pemain baru yang kita readingin lagi, kita latih actingnya lagi bareng Mas Yayu. Mas Yayu ya. Bagaimana perasaan Mas ditayangkan filmnya di Jakarta Film Week? Seneng banget, udah pasti seneng banget ketika bisa tayang di Indonesia, terus diapresiasi bisa masuk Jakarta Film Week, seneng sekali. Kapan rilis untuk di bioskopnya, Mas? Insya Allah mudah-mudahan segera ya, doain. Oh, belum dapat tanggal rilis juga berarti? Belum, kita ajuin juga. Oh. Iya, aku dari Jakarta.